Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Gita Kuntik. Jadi di sini saya mau menjawab lagi pertanyaan dari kalian guys. Mas, kalau di restoran makannya gimana? Atau beli? Atau masak sendiri? Nah, di video kali ini saya mau menjelaskan guys. Jadi di setiap restoran itu rata-rata itu kalau makan mesti ada jatahnya ya. Nah, seperti di restoran saya ini mau saya tunjukkan. Nah, seperti ini. Ini ada ayam telur asin sama terong guys. Nah ini yang pokoknya Gus, gimana Gus? Itu buat apa ini Gus? Ini buat tapon guys. Buat tapon staff udah. Ini buat makanannya staff yang kerjanya bukan di restoran, satu company sama saya. Jadi ada catatnya di seperti ini guys. Ini ayam nanti. Sebenarnya makanannya itu ya terbilang enak-enak guys. Tapi gimana lagi kalau hari-hari ayam ya bos, boring gitu. Bosen lah. Mending kalau saya ikan asin ya kan, sambel sama kulupan. Apa ya kulupannya bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya kulupan? Lalapan. Ya seperti itu. Jadi kalau rata-rata di restoran makannya mesti anu, mesti ada jatahnya. Kalau di sini nih hari ini. Nah, ini chef-nya. Nah, itu Chef Bambang Andoko. Sok kabeh. Dene kan pawak-pawakanmu kaya Mas Santo sok kabeh. Sok kabeh. Yang kualine deleni jero. Deleni ndas. Nah, seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 orang, guys. Nah. Jadi kalau kerja di restoran enggak usah khawatir takut lapar, guys. Karena di sini ini tadi menunya terong belado sama rata-rata ayam kalian, guys. Ayam telur asin. Nah, katanya enggak bakal kelaparan ini. Mulia kan ini sultan. Mulia. Tapi enggak, ini makannya banyak tapi enggak gemuk-gemuk, guys. Nah, kenapa, guys? Gimana, guys? Makannya banyak tapi enggak gemuk-gemuk. Oh, kenapa? Ini karena dimakan cacing. Oh, cacing. Cacingnya. Aduh. Ya seperti ini makanannya. Jadi buat kalian yang mau kerja di restoran nggak usah takut makannya gimana. Jadi rata-rata restoran di Brunei itu menyediakan makanan buat pekerjanya ya. Setahu saya loh, ada juga mungkin yang makan juga maksudnya gimana ya, cuman seadanya juga ada. Kalau di tempat saya rata-rata setiap hari ayam, guys. Saya sampai gimana ya? Sampai boring mau makan itu. Hari-hari ayam terus bosen lah. Kalau disuruh milih saya mending ikan asin, yakin, guys. Ikan asin sama sambel sama lalapan lebih nikmat makanya. Daripada hari-hari ayam saja tuh. Bosen. Ya kalau dibilang enak memang cukup enak lah makanannya dibandingkan maksudnya di rumah lah. Kalau di rumah kan kalau makannya cuma tahu tempe kan pengen ayam lah. Kalau di sini makannya setiap hari ayam, nah malah pengen tahu sama makan tahu sama tempe aja guys. Ya seperti itulah guys. Oke. Jadi kalau mau tanya-tanya lagi boleh, nanti saya buatkan video. Yang belum subscribe, oke? Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you.